Halo sahabat Renov, gimana kalian guys? Sehat ya? Jangan lupa pakai masker, social distancing. Guys, kali ini kita akan melakukan tutorial bagaimana membuat bentangan besi untuk bangunan dengan bentangan 6,3 meter tanpa tiang tengah. Untuk pondasi tapak ini kami memakai ukuran 60x60 menggunakan besi 13 guys. Tingginya itu adalah 25 cm. Dalam tapaknya sendiri itu adalah 80 cm guys. Ini adalah untuk posisi kolom guys. Dimensi kolomnya itu adalah 35x35 cm. Isi besinya itu isi 12 besi 12 tulangan berjarak 15 cm besi 8. Ini bentangannya 6,3 kali 5 meter guys. Bangunan di atasnya ini pun nanti ada rooftop, jadi ada 3 lantai. Jangan lupa pakai sloof ya. Nah, ini adalah persiapan pembuatan backisting untuk pengecoran. Kita menggunakan backisting triplek 9 mili ya. Kaso yang kalian pilih, kaso yang bagus, kaso meranti supaya tidak banyak material yang mubazir. Meranti itu cukup kuat, semuanya bisa terpakai. Nah, ini adalah besi untuk balok induk ya. Balok induk depan itu 50x25, isinya itu 12, besinya besi 12 full, tulangannya itu perjarak 15, besi 8 full. Sama guys, ini untuk sisi luarnya. Sisi luar sendiri yang sebelah memanjang 5 meter itu dimensinya adalah 45x25. Nah, ini adalah tiangnya, udah kita cor, siap-siap untuk pengecoran lanjutan setelah balok kita pasang. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini guys.